Guys, tanggal 4 kita terbang dari Bali menuju Amsterdam ya harusnya, tapi transit di Singapura karena pesawat kita bermasalah. Flight dari Bali ke Amsterdam itu sekitar 16 jam, tapi karena pesawat kita ada technical issue, rusak, jadi kita transit berhenti di Singapura. Jadi di Singapura itu pesawatnya makin parah dan gak bisa terbang lagi ke Amsterdam. Jadi sudah 2 hari nih, hari kedua kita di Orchard Hotel. Hotelnya keren banget sih, bagus dari maskapainya. Dan sekarang kita menunggu nih jadwal selanjutnya. Beberapa hari ini gak ada ini lanjutan dari maskapai, jadi kita baru dapat flight ticket. Ini ada kawan kita nih, kru yang lagi ini menunggu. Kapan berangkat? Nanti malam jam 1.30. Dulu barang ya, siap. Jadi buat ini vlog laporan bahwa pengalaman kita ya kan. Baik guys, what's up. Jadi harusnya itu dari Bali, Amsterdam, Los Angeles dan lanjut ke Florida, Tampa. Tapi jadi dari apa kita kru asis kita dari pihak company ya, perusahaan kapal pesiar kasih solusi lain. Akhirnya kita dibookingin nih tiket baru dengan maskapai baru. Jadi nanti kita akan terbang dari Singapura ke mana itu? Ke Incheon, Seoul, Korea Selatan ya, lanjut ke Atlanta. Jadi itinerary-nya berbeda guys. Jadi berubah lagi ke ini ke Atlanta dan ke Tampa, Florida. Dan buat info aja sih untuk teman-teman, kadang semuanya terjadi di luar inilah ekspektasi. Ya, untuk kru-kru yang mau berangkat kapal pesiar tetap semangat. Ini first kontrak saya tapi masih excited lah. Semoga ada ini kejapan-kejapan lainnya. Wah, sekarang kita di Singapura ya. Orchard Hotel. Hotelnya keren banget ya. Itu aja sih sekarang saya bisa share, nanti akan saya upload lagi. Untuk teman-teman semuanya pasti bisa. Tetap semangat. Oke. Salam satu jangka. Horas.